Jadi sebelum berpisah, mari kita sorak Happy Hori 3 kali menandakan kesyukuran dan kejayaan ketuhanan pada kali ini. Alright guys, hari ini 17 hari Jumat. Pernah Malaysia Day, kita ada mini tournament golf di Patri Likas. Nampaknya ada ramai juga peserta di sini. Dalam setakat ini ada dalam 30 orang. Oke, ini kita Ross Stewart. Edward, tengok dulu pak. Iya. Si Faizal tidak datang kan? Ya, ya. Nah, dia ganti. Didi, okay. Sama Jensen. 7. Sana 7 AB. Ya. Oke, okay, sana 4 orang sudah. Boleh, terus jalan, boleh. Kenapa terus pergi hole in one gua nih? Hole in one. Ya. Oke, lubang 2. 2 A, Stewart, Edward, hadir sama Rafael. Ya, hadir. 7 A kita, 2 B. Sana. Ini. Ya, Bang. Alfred. Mantap, Bosko. Oke. Okay. Tiba 7. Dengar wisil lah kamu ready. Iya, Pak. Oke, nice shot. Kadang-kadang ditolong, kadang-kadang ditolong.
guys, hole 9. Oh, sayang oh, saya punya bola. Dekat-dekat sudah mau masuk tuh ball size. Oi, tinggal berapa inci saya lagi. Oh, kalau tidak dapat ball size, oh dapat 300 ringgit. Kalau dapat di sini pertandingan kita hari ini ada dua ball size. Hole 7 dengan hole 9. Hole in 1 hadiah 1000, ball size 300. Sikit lagi oh. Masih baik, masih lagi. Ay, itu angin tiup bah, kalau angin tidak tiup sudah masuk hole in 1 noh. Ayah. Right. Ini percobaan birdie Tuan Kadir hole 9. Pa juga. Pa lah, sial lah. Boleh lah. Miley, part for pa. Oi! Sikit tu. Bugi, bugi. Bugi dah. Oke, okay, mari kita kira dulu kekalahan. Wih, kekalahan. Oke, okay, sudah habis main 18 lubang. Kita punya pro. Siwat. Okay. Hantam sama dia itu mie goreng. Macam sedap ini mie goreng dia. Oke, okay, play yang lain masih lagi belum selesai. Kita punya flight laju main, jadi kita awal habis lah. Cepat makan. Cepat habis, cepat makan, cepat dapat hadiah. Okay, bagi pihak Liga Golf Academy, terima kasih atas pertandingan ini. Terima kasih kau punya participation untuk golf pada hari ini. Saya harap teman-teman in future kami boleh dapat same support lah macam apa yang kita dapat hari ini. Terima kasih. Okay, untuk result dan pemenang saya serahkan kepada Doni untuk mengumumkan kemenangan. Oke, okay, selamat datang hari semua. Oke, okay, untuk pengetahuan, duka cita dimaklumkan bahwa tiada orang strike hole in 1. Oke. Okay. Sampai pun tidak sampai di hole 7. Di Greenwood. So, itu Rp1.000 kami akan credit reward untuk next tournament. Oke, okay, itu adalah sumbangan daripada Datuk Mas Yung Bana. Rp1.000 di Lubang 7 dan mantan SUT IBS Datuk Haji Awang David yang menerima Rp500 untuk hall 9. Oke. Demikian juga bagi full side. Sukacita dimaklumkan bahwa hanya seorang saja yang dapat. Hey, ada aus ke tidak? Oda. 5 set sini, 5 set. Sipin tadi pulsai tadi. Oke, untuk pemenang pulsai kita punya novelties. Oke, okay, dia akan menerima 297 ringgit setelah bertolak. Oke, okay. Dan pemenang untuk pulsai kita pada kali ini yaitu di hole nomor 9 yaitu Ci Reni. Bodi. Kalau dia apa kita ambil balik. Tanya. Oke.
video lagi. Untuk kategori B, oke, kami akan kami buat sebab saya tahu siapa A dan siapa B. Oke. Daripada kacamata kami lah. Jadi saya jemput juga Coach Roni untuk menyampaikan hadiah kepada kategori B. Kita mula dengan tempat yang kelima. Oke. Tempat yang kelima dimenangi oleh Tuan Jafri Junior 73. Ini kalau ada super senior dia pun boleh dapat nih. Dia kalah OCB. Oke. Tempat yang keempat jatuh kepada Tuan Yahya. Ah, itu dia Yahya. Oke, okay. Alright. Oke, okay, ini tempat yang ketiga dimenangi oleh Inuer 73. Ada juga. Dan tempat kedua dipandangi oleh hari-hari di sini dia mengaku diri dia 21 handicap Tuan Michael Sulkan. Dan Johan bagi kategori B 21 handicap ke atas, dia ini super senior tapi masih kuat. Jatuh kepada Joseph Roman, Kapten Singa Sabah. Ini adalah Kapten Junior Sabah, Sabah Golf Society. Aduh, sangkut. Sangkut. Bukan lagi sangkut, lebih dari sangkut. Oke. Sangkut. Terlalu canggih kan ya? Oke, terima kasih dan untuk kebanyakan di sini yang memang ada isi lah, main ikan-ikan mungkin ada, main terbit pun ada. Oke, tempat ke 10 dimenangi oleh Tuan Jensen 66 cross. Potong rumput cipan, kita potong 10%. Tempat yang ke 9 64 dimenangi oleh Tuan Jimmy 64 cross. Oke, tempat ke 8 dia kata posisi. Dia adalah juara 4 7 kali berturut-turut Tuan Gino Tinggal. Ini juara 7 kali berturut-turut. Oke, tapi masa teman-teman itu 3 orang saja lah. Tempat yang ke-7 dia menang OCB Tuan Sair 63. Oke, tempat yang ke-6 dengan skor 62 kalah OCB dimenangi oleh siapa yang usai tadi tuan ini. Balik-balik. Oke. Tempat ke-5 dia menang OCB. Oke, ini memang sudah dijangka. Dimenangi oleh Tuan Midi. Kuat. Kuat bayar. Oke, masuk mic ini. Oke. Ini Bang. Tempat yang ke-4 dengan skor 60 dimenangi oleh Tuan Haji Lu. Ayo. 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 Ayo
ketiga dia menang OCW, nasib sekitarnya 59 dengan 60 juga dimenangi oleh Tuan Hasan. Menjadi pilot royal tadi ya, ini siatan nih sama si Indy. Oke, tempat kedua ataupun naik Johan dengan skor 58 dimenangi oleh Pro Nani. Ini hari-hari Patri, betul-betul tiada stop nih Patri. Oke. Dan Johan bagi kategori A Cross dengan skor 56 dimenangi oleh Pro B. Ini memang sudah dijalankan. Memang kuat. Oke. Dengan penyampaian hadiah tadi, maka berakhirlah turnamen kita santai semuanya dengan hari Indonesia. Sebelum kita, siapa yang mau main boleh main. Oke, hari ini kami kasih yang sudah main tadi. Oke, kami kasih free. Kamu main. Oke, kamu mainkan lah. Bayar dong. Oke, tapi ada sepunya pengawal akan di sana, mungkin kamu kena cas juga nanti. Siapa menang lah. Oke, jadi sebelum berpisah, mari kita sorak hep-hepori tiga kali menandakan kesyukuran dan kejayaan kejohanan pada kali ini. Johan-johan ke propo.